Mother's Day. Happy Mother's Day. Here in Australia, this Sunday is Mother's Day. And we know in Deuteronomy it says, honor thy mother and thy father, so that you will live long and well in the land that is promised to you. And God has a perfect inheritance for us all. And this is the only commandment that has an attachment to it. Honor thy mother and thy father, and you will live long in the land that the Lord has promised you. So today we honor all the mothers. I honor my mother. I honor this incredible mother of the faith. And to all you mums out there that have babies that are already in heaven with our beautiful Savior, we bless you as a mother today. For those that are carrying babies, we bless you. And to those whose babies have already gone away, we bless you today. Honor thy mother and thy father as you would your heavenly father. Honor them. Honor is one of the cultures, a very strong culture in heaven. So you need to remember that on earth as it is in heaven. So we need to pick up the culture of honor as we honor not only our elders, but we honor each other. Jesus said, love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength, and love your neighbor as yourself. So today we honor you. Amen. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Thank you.
dalam lembah kekelaman, perlindunganmu oh Tuhan nyatalah dalam hidupku. Tidak pernah sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. So we honor the King of Kings, yes, and the Lord of Lords. Lord, today we pray for those ones that are listening, oh, Lord, that need a healing touch in their lives. Oh. I pray for my dear friend with breast cancer. Be gone in Jesus' name. I pray for those ones with anxiety and depression today. I pray, Lord, that the Prince of Peace will surround you with his unsurpassing love today, that he will embrace you and you'll feel the love of a father. You'll feel the love of a king. You'll feel the lover of your soul embracing you. Oh, I pray for those ones today, Lord, that just need you. Father, reach out your hand. Sweep across this nation, we pray. Sweep across Indonesia, our beautiful Indonesia that we love with all of our hearts. Touch this nation, we pray. You are worthy, worthy, worthy to be praised. Our beautiful Lord and Savior, we love and adore you with every breath that we take and every step we take. We honor the King of all kings. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami kuat karena kami suka memuji dan memprioritaskan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bantu kami terus bisa menghormati satu dengan yang lain, terutama dalam Mother's Day ini semua ibu-ibu mendapatkan penghormatan khusus karena mereka telah membesarkan anaknya, melahirkannya, dan membanting tulang untuk semuanya, sehingga mendatangkan kebaikan bagi semua generasinya. Berkati Tuhan supaya semua acara Mother's Day yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh ibu-ibu khususnya, bahkan keluarganya juga bisa turut serta. Kami terus mengharapkan biar Tuhan sendiri, Roh Kudus, mendorong sehingga tidak ada ibu-ibu yang kesepian, tidak ada ibu-ibu yang keterbelakangan. Semua bisa mengambil bagian untuk beribadah hari Minggu menjadi hari istimewa bagi ibu-ibu. Kami berdoa Tuhan biar kekuatan Allah terus turun mengalir bagi setiap mereka. Kami terus berdoa juga untuk setiap mereka yang masih tertimpa dengan COVID, virus corona yang mengikat atau mengancam. Kami usir dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, bebaskan mereka semuanya Tuhan. Cukupkan dalam segala kebutuhannya, pembiayaannya, bahkan obat-obatannya. Proteksi semua nurse dan semua dokter, orang-orang terdepan, bahkan government yang harus ambil keputusan, supaya Tuhan memberikan pejabat-pejabat tinggi negara hikmat, akal budi, kekuatan, dan protection. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena apapun, termasuk pekerjaan, karena dampak COVID ini. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pengharapan sehingga tidak ada yang
masuk di dalam keputusasaan, berikan pengharapan yang kekal. Berkati mereka yang tertepar karena sakit apapun juga, baik yang leukemia, yang jantung, yang sakit karena tulang, stroke ataupun kanker rahim. Jamah dan beri sembuh, kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bahkan yang sakit karena matanya kekurangan air, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Darah Yesus sucikan, telinga yang kurang mendengar, buat jadi mendengar, buat jadi normal, karena segala sesuatu Engkau telah jadikan baik adanya. Kembalikan Tuhan, supaya semua yang sakit jadi normal kembali, karena oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami sudah disembuhkan. Kami terima dengan percaya, dan bantu dorong setiap anak-anakmu tetap percaya, dan memproklamirkan kepercayaannya di dalam doa dan ucapan syukur. Kami berdoa untuk rumah tangga yang sedang hancur, yang sedang terancam dalam perceraian ataupun keributan. Tuhan, berikan kedamaian, berikan kerukunan, dan berikan kesejahteraan. Kami berdoa supaya tidak ada kuasa-kuasa iblis yang bisa obrak-abrik kehidupan rumah tangga. Mereka yang mau berumah tangga, Tuhan juga sediakan pasangan yang baik. Bahkan yang sudah berkeluarga belum punya anak, tolong Tuhan berikan kandungan yang sehat, rahim yang bisa berproduksi. Semua roh kemandulan kami usir, pergi tinggalkan. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Pertemukan benih-benih yang terbaik, yang tidak cacat, yang elok parasnya, untuk memenuhi generasi selanjutnya. Kami berdoa Tuhan, biar semuanya bisa produktif, nama Tuhan dipermuliakan. Semua pekerjaan, usaha, dan mimpi, studinya, bahkan masa depannya, Tuhan sediakan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.